Hello Fleet S Hunter dan Wyvern. Masih di pandangan pertama senjata Monster Hunter Wilds Open Beta. Kali ini kita ngebahas senjata Dual Blade, senjatanya Levi Ackerman, lengkap dengan gerakannya yang sangat ikonik di video showcase MMH Wilds kemarin. Proses recording konten ini bisa terjadi terima kasih banget berkat bantuan teman Discord kita Zaza. Shout out, makasih banget buat bantuannya. Ikonnya ada di sudut kanan atas ya. Vibes pertama yang aku dapetin dari senjata ini adalah gokil. Udahlah sebelumnya di Rise ini senjata gokil semua movementnya. Terus masuk ke Wilds ternyata diadaptasi tapi dengan eksekusi yang jauh lebih anggun. Dual Blade ini menurutku salah satu senjata yang banyak pemula juga bisa pakai. Selain karena keren gitu ya pakai dua pedang, gerakannya juga emang udah keren dari dulu. Yang paling mengesankan dari Dual Blade di MMH Wilds adalah kalau udah mulai aktif di main mode, masuk Blade Dance 1, Demon Flurry 1, Blade Dance 2, Demon Flurry 2, sampai kalian finishing di Blade Dance 3, itu gerakannya gila semuanya. So, mari kita lihat showcase battle Dual Blade melawan Chatacabra. Silahkan menonton, walaupun di kali ini sound battle-nya nggak ada ya. Maklum, trouble dari proses rekaman. Jangan lupa komen gimana menurut kalian para pemain Dual Blade, apakah siap untuk Sasageyo semua nih. Dan silahkan tambahin kalau ada yang kurang di highlight dari video ini.